Halo teman-teman, kembali lagi di Cal Jaya, di Cal Kurniawan Tutorial. Sebelum Cal ini, ada baiknya teman-teman cuci tangan, cuci bersih, terus jaga kesehatan, terus datang Cal ini di rumah saja. Nah, berita datang dari produk gadget ternama atau produk kemampuan Android ternama, yaitu datang dari sub-brand Vivo, yaitu Aiko. Dilansir dari berita online dari suara.com, yaitu Aiko 11 nongol di database IMEI, diprediksi jadi Aiko 10 di India. Alasannya yaitu Aiko diprediksi akan meluncurkan seri Aiko 11 pada akhir tahun ini di China. Seperti dilansir dari Gizmo China, Senin tanggal 31 bulan 10 2022, line up akan memiliki dua model yakni Aiko 11 dan Aiko 11 Pro. Diperkirakan model dasar dapat diganti namanya menjadi Aiko 10 di India. Dilaporkan awal bulan ini bahwa Aiko 11 dan 11 Pro menuju ke China memiliki nomor model V2243A dan V2254A. Ditemukan juga bahwa varian India dari seri Aiko 11 masing-masing akan memiliki nomor model I2209 dan I2212. Model I2209 yang menuju ke India kini telah muncul di database IMEI. Menariknya, perangkat tersebut mengusung moniker Aiko 10 alih-alih Aiko 11. Ini berarti Aiko 11 dari China mungkin akan diganti namanya menjadi Aiko 10 di India. Untuk diketahui, Aiko merilis seri smartphone Aiko 9 di India awal tahun 2022. Jajarannya mencakup 3 model yakni Aiko 9 SE, Aiko 9, dan Aiko 9 Pro. Kemudian perusahaan juga merilis Aiko 9T bertenaga Snapdragon 8 Plus Gen 1 atau Snapdragon 8 Plus Gen 1 pada Agustus tahun ini di India. Sebagai informasi, Aiko 9T merupakan versi rebranded dari Aiko 10 di China. Selain itu, Aiko 10 diprediksi akan dilengkapi dengan layar AMOLED A6 atau A6 Full HD Plus 6,78 inch dengan dukungan kecepatan refresh 144Hz. Perangkat itu diperkirakan akan menampilkan kamera depan 16MP dan unit 3 kamera 50MP utama plus 13MP ultra lebar plus 12MP telephoto. Aiko 10 diprediksi akan berjalan pada Android 13 rasa Origin OS UI. Perangkat ini akan tenaga oleh chipset Snapdragon 8 Gen 1, maksudnya 8 Gen 2, memiliki RAM hingga 12GB dan penyimpan hingga 512GB, serta akan mengemas baterai 5000 mAh dan pengisian cepat 120Hz. Nah, itu tadi adalah berita yang datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone Android ternama, yaitu datang dari sub-brand Vivo, yaitu Aiko, yaitu dilansir dari berita online dari suara.com, yaitu Aiko 11 nol di database IMEI diprediksi jadi Aiko 10 di India. Nah, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, dan share, dan tekan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi tentang video saya tentang teknologi unboxing dan tutorial, dan akan selesai terus berkembang. Terima kasih.